Ha, ramai sebenarnya tanya, okey, coach macam mana nak buat modul dengan cara yang pantas kan? Ha, nak cepatlah kan? Ha, so jadi persoalannya memang ada, tapi of course bukan semua benda ni kita boleh buat dengan pantas. Ha, tapi bila kita tahu cara yang shortcut, kita dapat mempercepatkan proses. Ha, ni saya nak share. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe DigiLearn dan like. Kalau boleh anda sebarkan lagi video ni, alhamdulillah, terima kasih. So jadi jom kita pergi kepada 4 tips yang saya nak share bagaimana kita nak siapkan modul kita ni dengan cara yang lebih pantas. Yang pertama adalah kita fokus pada satu objektif yang paling besar yang dihadapi oleh kita punya klien, audience kita. Apa masalah mereka, apakah impian mereka yang paling besar, dan kita ada solution tersebut. Kita ada formula ataupun tips tersebut. Jadi daripada soalan tersebut, daripada soalan yang kita tanya kepada audience kita, daripada situ kita dapat tahu apa masalah yang terbesar. Ni kira macam validation. Kita tak adalah buat modul yang short sendiri, betul tak? Kita dah buat modul kan, tiba macam krik-krik kan, macam orang tak berminat pun. So jadi ada masalah lah kat situ. So jadi tentukan dulu apa masalah yang kita nak solve tersebut, ataupun apakah dia yang satu benda besar yang mereka boleh capai bila mereka mendapatkan modul kita. So dapat tak? Okay, tu yang pertama. Yang kedua pula adalah bila kita dah kenal pasti apakah objektif modul kita, kita kena bagi nama yang menarik lah kan, nama yang best dan kena. Maksudnya dia berbeza. Kalau contohnya kita menulis novel atau membuat modul, kalau novel ni kita bagi nama umum-umum, Di Atas Angkasa Raya kan, Di Atas Putihnya Salju kan. Maksudnya nama macam tu okey untuk novel ataupun fiction. Tapi kalau kita buat modul ni, dia macam non-fiction ni, kita kena bagi orang terus faham apa yang nak disampaikan dalam kita punya modul. Dia ada keyword. Keyword tu apa eh? Keyword tu adalah bila kita tulis, orang, audience kita terus faham. Contohlah kita tulis kita nak buat modul akademik, fizik, kimia kan. So memang ada dekat situ keyword tersebut. Dan kalau contoh macam ni, saya nak tujukan kepada home tutor. So ada keyword, keyword dekat situ. Jeng 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 jeng. Nampak dia berubah warna. Kan. Okay, so itu kita nak bagi nampak supaya audience kita dia terus grab. Kalau memang benda tu kena dengan dia, dia nampak terus, ish, masalah ni boleh solve dengan modul ni, insyaAllah dia akan terus dapatkan. So dengan syarat memang kita dapat bantu solvekan lah dia punya isu tersebut. Bagi nama-nama yang best. Okay. Yang ketiga ni, bila kita dah ada nama, guys, apakah dia topik-topik penting yang kita nak masukkan dalam kita punya modul. So kena ada elemen why kan, kenapa kita buat modul ni, what kan, apakah dia kan, teknik formula tersebut yang kita nak gunakan, dan how tu macam mana, bagaimana kan, bagaimana kita nak bantu mereka. So ini antara elemen yang penting di samping lain-lain lah. Maksudnya apakah dia yang bila kita tanya orang kan, dekat situ mereka akan dapat selesaikan bila kita bagi solution tersebut dalam bentuk topik-topik kita. Topik-topik kita tu kita selitkanlah benda-benda yang berkaitan dengan contoh, story ke, latihan ke dan sebagainya, untuk mereka ni lebih faham tentang isi kandungan modul kita ni. Dapat tak? So itu tentang listkan topik-topik utama dalam modul kita supaya senang kita nak rancang kita punya modul map dan storyboard. Modul map and storyboard. Storyboard tu storyboard modul kita lah, supaya modul kita tu lebih terancang.
Okay, tu yang ketiga dan yang terakhir sekali, bila kita dah ada ni, kita nak kena bagi orang. Orang nak access macam mana, orang nak dapatkan macam mana. So, kita kena publish lah. And kita nak publish secara online ke, offline ke, printed ke kan. Printed ataupun online. So, macam mana cara kita nak sebarkan kita punya modul. Kena ada platform lah. Tak kisah offline ke, online kan. So salah satunya kita boleh gunakan digilearn.com. So dekat situ anda boleh terus. Sebab apa? Sebab memang khas kita create Digilearn ni untuk bantu modul-modul creator untuk sebarkan lagi modul dia percuma ataupun berbayar. So itulah dia empat tips bagaimana kita nak sebarkan, kita nak kembangkan, kita nak modul kita ni siap dengan gaya pantas. Kena siap dululah kan, barulah nak kembangkan. Dan ini siap pun tak, macam mana nak kembangkan. So itu dia empat tips tadi. So semoga empat tips ni dapat membantu anda yang nak buat modul, sedang buat modul dan ataupun nak upgrade lagi modul ke arah yang lebih baik. So saya doakan anda akan ada modul tahun ni, InsyaAllah. So yakin tak? Anda yakin tak? Yakin sebelum berjaya je. And be the legend. Bye-bye.